Untuk pertama kali dalam hidup Sky, dia akan mencoba makan pisang. Nanti kita lihat apakah dia suka atau dia benci. Nih namanya pisang. Penasaran? Kayaknya ini menarik nih untuk dicoba nih. Halo Sob, gua Wibi. Ini Sky. Ini cerita tentang Wibi dan Sky. Jadi Sky ini anjing bull terriers. Ini asalnya dari Inggris, English. Jadi sekitar ceritanya sih dulu historinya menurut Wikipedia, anjing bull terriers ini di tahun 1800-an itu tuh disebutnya bull and terriers. Ini enggak sih? Aku salah kayaknya deh. Pada tahun 1800-an lah anjing ini mulai diciptakan. Tapi dia itu asalnya dari Inggris aja. Kayak The Beatles, The Rolling Stones, kayak Pink Floyd, kayak Queen. Di tahun 1800 pertengahan, Bull Terriers ini dikawinin sama White English Terriers. Jadi rata-rata anjingnya tuh warnanya putih. Makanya kenapa sekarang banyak Bull Terriers tuh warnanya putih, karena dikawinin sama White English Terriers pada tahun 1862. Jadi jebeng kawin tuh dia. Udah gitu ya, udah deh, jadi turun temurun kayak gini. Ada yang matanya kayak gini. Ini cuma ada satu coklat-coklatnya atau hitam biasanya. Ada juga yang di dua matanya, ada yang di badan-badannya. Malah ada yang coklat semua. Sky ini sekarang umurnya 4 bulan, jalan ke 5 bulan. Gua dulu dapetnya di Bandung, lahirnya tanggal 8 September 2018. Jadi sekarang ini Januari akhir, sebentar lagi 5 bulan. Anjing bull terrier ini yang kayak Sky gini banyak di film-film di Amerika, di Hollywood. Jadi dia terkenalnya The Hollywood Dog. Kayak di film Friday, filmnya Ice Cube, terus ada anjing penjaganya, anjing musuhnya, anjingnya anjing kayak gini, tapi itu putih semua kalau nggak salah. Terus ada juga di film Frankenweenie, yang apa namanya, dia jadi kayak Frankenstein. Terus kalau lu ke Amerika ada Target namanya, itu tuh kayak superstore gitu, maskotnya tuh anjing ini, Bull Terriers. Dia sering dijadikan sebagai anjing penjaga rumah atau family dog buat di dalam rumah juga bisa. Cuman karakternya ini agak gimana ya? Susah diatur. Kalau dibandingkan sama Golden sama Labrador, mereka lebih gampang diarahin lah, diatur. Terus dia ini agak temperamen juga, apalagi ada binatang lain. Agresif lah. Tapi kalau Sky santai sih. Wah, baru gua bilang santai. Sky ini baru bisa sit. Gue baru ngajarin sit doang. Gue dapet waktu umur dia masih 1,5 bulan. Sekarang 4 bulan, jadi udah 3 bulan sama gue baru gue ajarin sit doang. Harusnya dia bisa banyak sih diajarin. Anjing cepet belajarin. Coba kita tes dia sit. Sky, sini, come. Sky, sit. Good girl. Kenapa gue bilang good girl? Karena dia ini cewek. Kalau cowok biasanya good boy. Tapi kalau misalkan cewek atau cowok gitu, good aja. Untuk pertama kalinya di video ini, gua mau coba kasih makan Sky pakai pisang. Nanti kita lihat apakah dia suka atau dia benci.
Made it or love it. Nih namanya pisang banana. Penasaran? Tuh dia lihat, dia udah mulai penasaran. Ini bawa apa ya? Kayaknya ini menarik nih untuk dicoba nih. Gua bukain dulu. Ini cara yang benar buka pisang tuh gini. Gua ajarin. Dipotong gini. Tak gitu. Tuh dia udah mulai penasaran. Kita mau ngasih makan Sky pakai sendok kayak anak bayi. Nih, suapan pertama. Sit dulu. Sit. 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 Dia suka ternyata. Dia suka loh. Good girl. Good girl. Pisang ini tuh sebenarnya bagus buat anjing. Cuman gak boleh sering-sering karena gulanya tinggi. Jadi ini cuman boleh buat treats aja. Like once a week atau 2 minggu sekali. Tuh dia suka. Enak ya. Oh, ternyata dia suka banget. Bukan suka aja, suka banget. Pisang selain gak bagus karena memang gulanya banyak, terlalu banyak untuk anjing, memang gak bagus juga sering-sering. Karena kalau sering-sering dia jadi monyet. Gak lucu ya? Sob, sampai habis sob. Kesimpulannya, Sky loves banana. Okay, good job. Good job. Jadi videonya gitu aja ya sob ya. Kalau mau lihat video-video lagi, gue bakal sharing cerita-cerita gue sama Sky di video-video berikutnya. Tapi kalau lo mau request apapun itu, lo bisa aja komen di bawah sini. See you di video selanjutnya. Bye-bye.